Halo, Git. Halo, Dim. Udah di kosan? Udah, kenapa? Gue nelfon Rizky. Dari tadi sibuk. Lo ada masalah? Masalahnya gak besar sih. Makasih, Enak. Setiap aku curhat sama kamu, pasti aku jadi lebih lega. Anytime, Ki. Mungkin Om Fauzan lagi pusing aja, Git. Karena ya memang semua masalah yang terjadi tiba-tiba, semua perubahan itu kadang-kadang susah buat diterima. Yang penting sekarang lo harus tetap positif, lo optimis. Dan lo harus ngejalanin semuanya dengan semangat. Oke, Git? Lim. Jadi pengen kamu ada di sini. Kalau gue habis cerita sama lo, hidup aku lebih lengkap kalau ada kamu. Gue ngerasa lega banget ya. Cik, aku pulang dulu ya. Tadi ada yang nelpon, minta barangnya dikirim sekarang. Tapi aku cari barang di gudang gak ada. Aku mau pulang dulu, mau cari di rumah, siapa tau ada. Kamu kenapa? Gak apa-apa. Yakin, gak apa-apa. Kamu sakit ya? Ih, dibilangin gak apa-apa, bawel banget sih, Kak. Ini anak, diperhatiin malah marah-marah. Udah aku jalan deh. Ini jangan kemana-mana dulu, jaga toko. Tadi malam gimana makan malamnya? Nggak jadi. Ayah kan marah. Om Fauzan marah? Marah kenapa? Lo belum tahu, Ki. Enggak, belum tahu gue. Gita nggak cerita apa-apa. Jalan dulu Kamu kok gak bilang sih kalau acaranya batal? Nah, kamu sendiri kenapa gak ngomong kalau Om Heri mau pindah ke Malang? Kamu jadi ngalih pembicaraan sih? Kamu tuh dari mana sih? Pengirim motor lama banget, nih jam berapa? Ya maaf, Beb, kan macet. Ya bisa, hal terpenting kayak gitu gak ngasih tahu ke aku. Kalau aku gak chat-chatan sama Nadine, aku gak bakal tahu dan kamu mungkin gak bakal ngasih tahu aku. Berantemin ntar dulu ya. Ada yang lebih gawat dari kita. Dimas bahkan lebih tahu soal acara makan malam itu dibandingin aku. Kenapa jadi balikin ke aku? Ya emang iya. Kak Dimas, aku pulang aja deh. Kayaknya kalau di sini tambah pusing. Dim. 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 Menurut masa lo masa Rizky? Nih. Kan gua. Dim, ayo dong. Dim. Menurut lo gua bener kan? Gua gak cerita ke dia soal bokap gua yang ngajak gua pindah ke Malang. Malang? Iya, itu kan hal penting, Dim. Masa gue taunya belakangan sih? Kamu juga gak cerita ya soal yang Dina. Oke, gue ada solusi. Apaan? Sini. Dim. Ya, selesain aja dulu ya. Gue mau beres-beres gudang. Dim. Dimas, bukan dong. Dim. Dimas. Dim. Dimas. Kopi hitam satu nggak pakai gula. Nah. Kopi hitam satu nggak pakai gula. Ntar ya. Gita. Ya, Ki.
maaf. Aduh. Aduh, kenal lagi. Ya. Kamu tuh ceroboh nggak hilang-hilang ya? Iya, kamu nggak usah ngomel-ngomel dong. Nanti aku ganti deh jamnya. Bukan jamnya. Tangan kamu. Kena nggak? Yang benar. Kan air panas, bahaya tahu. Maafin aku ya. Akhirnya perang dunia selesai juga nih. Perang dunia. Sotoy lo.